daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas, satu hari Abu Jahal dia kata Allahumma in kana hadha huwa al-haq min indik. Abu Jahal satu hari dia bangkit berdiri di depan orang ramai, dia kata, ya Allah. Abu Jahal pun kata, ya Allah, pasal Allah itu Tuhan, bukan sahaja Tuhan orang Islam, kafir pun kata Allah itu Tuhan mereka. Maka kata Abu Jahal, Allahumma in kana hadha huwa al-haq min indik. Abu Jahal kata, ya Allah, kalaulah sekiranya Quran yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk baca ni betul mai daripada Tuhan. Abu Jahal kata, kalaulah Quran ni betul Allah yang buat turun, fa amtir alaina hijaratan minas sama. Dia kata, ya Allah, aku sanggup turunkan hujan batu daripada langit mai kena ke aku. Abu Jahal ni dia tak percaya Nabi, dia tak percaya Quran, sampai ke tahap dia kata macam tu. Dia kata, kalau betul Quran ni Tuhan yang bawa turun, dia kata, aku sanggup Allah turun mai hujan batu mai kena kepala aku, biar aku mati tak apa. Au i'tina bi'adzabin alim. Dia kata, ya Allah, kalau sekiranya Quran ni betul Allah yang bawa turun, buat mai azab hak paling pedih ke aku. Tuan-tuan, ini yang kata manusia apabila dia tak boleh nak terima kebenaran, dia boleh jadi sampai macam tu. Sikap seumpama Abu Jahal sampai hari ini ada. Dan mereka ni, orang yang seumpama Abu Jahal ni, mereka macam Abu Jahal. Mereka rasa mereka betul. Mereka tidak rasa mereka menentang Allah. Mereka tidak rasa mereka menentang Islam. Tapi mereka rasa mereka betul. Golongan yang seumpama Abu Jahal yang ada pada hari ini, mereka rasa Islam yang mereka faham tu yang betul. Mereka rasa tafsiran Quran yang mereka buat tu yang betul. Mereka rasa Islam dan juga tafsiran Quran dan hadis yang dibuat oleh ulama-ulama yang besar-besar ni tak betul. Mereka rasa hak mereka punya lagi betul. Abu Jahal menentang Nabi dalam keadaan dia yakin bahawa Quran yang Nabi baca tu Nabi tipu, bukan Allah buat turun. Abu Jahal rasa dia betul. Demikian hal dengan sebahagian daripada orang hari ini. Dia tak boleh nak terima Quran, dia tidak boleh nak terima hadis, kerana dia rasa Quran dan hadis yang dibacakan di masjid-masjid pada hari ini adalah Quran dan hadis yang ditafsirkan oleh orang yang tak betul, sedangkan dia yang betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana dia percaya dia betul, maka Abu Jahal dia kata, Allahumma in kana hadha huwal haq. Dia kata, ya Allah, kalaulah sekiranya Quran yang Muhammad duk baca ni betul engkau yang bawa turun, dia kata, fa amtir alaina hijaratan minas sama, wa turun mai ketui batu daripada langit timpa kepala aku tak apa. Kerana aku yakin bahawa Muhammad tipu. Yang Muhammad baca tu bukan Allah buat main, tapi Muhammad reka. Kalau Abu Jahal yang melihat Nabi beranak, Nabi membesar depan mata dia, hati kecil dia mengaku kata Nabi Muhammad tu betul, dia boleh tolak Nabi,
Tentu herankah sebahagian orang hari ini menolak Islam dan menolak ulama-ulama yang mentafsirkan Islam mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Abu Jahal kata macam tu, fanazalat, Allah buat turun ayat Quran. Tak apalah zaman tu Nabi ada, maka ayat Quran ni Allah buat turun dandan. On the spot. Immediately. Allah buat turun ayat, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tuhan buat turun mai satu ayat, Tuhan kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan buat turun azab macam mana yang diminta oleh Abu Jahal. Abu Jahal minta supaya Allah buat turun mai ketua batu daripada langit. Abu Jahal minta supaya buat mai azab yang paling pedih, yang tidak pernah ada azab seumpama tu. Allah respon dandan. Allah buat turun ayat kepada Nabi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tuhan kata aku tidak akan turunkan azab yang diminta oleh Abu Jahal. Pasal apa? Pasal engkau ada dengan mereka. Allah kata kalau sekiranya nak tengok, kalau sekiranya nak ambil kira kedegil dan jahat dan biadabnya Abu Jahal ni, patut dah aku buat turun azab. Tetapi oleh kerana Nabi Muhammad ada, Allah kata aku tak buat turun azab. Allah bagi muka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada Nabi, Allah hold dulu azab. Tunggu dulu. Mafhum ayat tu apa dia tuan-tuan? Kita perlu dalam masyarakat kita hari ini kena bagi ada ramai orang yang baik-baik ni. Kerana dengan adanya mereka ni, kadang-kadang azab ditangguhkan. Kita tak sedar tuan-tuan, kadang-kadang dalam masyarakat kita ni kerana ada sekelompok, kerana ada segelintir orang yang taat mereka ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah tengok mereka ni, Allah tangguh dulu azab ke atas ramai orang. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Tuhan kata, aku tidak akan turunkan azab kepada manusia selagi mana manusia ni duk istighfar minta ampun pada aku. Selagi mana ada orang duk astaghfirullahalazim, 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 minta ampun atas dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi mana ada golongan ini, Tuhan kata aku hold dulu azab. Selagi mana dalam masyarakat masih ada orang yang mengajak kepada ma'ruf dan mencegah kepada mungkar, Allah tangguh dulu azab. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Tuhan kata, awak tak bolehkah aku nak turunkan azab kepada manusia yang menghalang orang daripada Masjidil Haram? Tuhan tanya, tak bolehkah aku nak turun azab? Maksudnya Tuhan nak abang kata, anytime aku boleh buat main azab. Tapi yang aku tak buat main ni pasal apa? Pasal aku nampak Nabi. Yang aku tak buat main ni pasal apa? Pasal masih ada orang yang duduk beristighfar minta ampun pada aku. Aku boleh saja untuk nak buat main azab. Tapi kerana aku tengok Nabi, kerana aku tengok orang-orang yang duduk istighfar ni, maka aku tangguh dulu azab. Abu Jahal jangan ingat hang sebut macam tu, azab tak main. Tuhan kata aku boleh buat main. Tapi kerana aku tengok dua benda ni, ditangguhkan azab itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran dia. Satu, dia nak beritahu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulianya dia. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hold dulu. Pengajaran yang kedua, dia nak beritahu power istighfar kepada Allah. Power kita beristighfar, kita minta ampun kepada Allah. Powernya kalimah astaghfirullahalazim, minta ampun kepada Allah itu boleh menyebabkan Allah tangguh malapetaka daripada mai. Dan yang ketiga, pengajaran dia,
Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu, kata anytime Tuhan boleh buat turun bala kepada siapa-siapa juga. Tapi Allah tak buat turun tu ada sebab dia. Sebab dia kerana ada orang yang tertentu yang menyebabkan Allah tengok depan ni, maka orang lain tidak kenal.